Jika suatu wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, ketika itu pula masyarakat harus pandai-pandai mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam itu dengan memberikan keuntungan bagi kehidupannya. Keanekaragaman pangan adalah sumber inspirasi untuk diolah menjadi konsumsi yang menguntungkan dan menjadi ciri khas daerah. Keanekaragaman makanan khas Indonesia bukan lagi sebuah cerita biasa, sebab produksinya telah terkenal merambah perjalanan internasional yang dibuat oleh industri rumah tangga, bahkan industri berskala sedang dan besar. Industri rumah tangga inilah yang mengolah hasil sumber daya alam di bidang pertanian. Mereka tumbuh dari kecil hingga besar, dari yang menggunakan peralatan sederhana hingga menggunakan teknologi. Industri rumah tangga memberikan andil terbesar dalam menyerap tenaga kerja dan tahan banting ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Usaha yang dikelola secara sederhana oleh kelompok keluarga memang hanya mengandalkan kemampuan turun-temurun, memanfaatkan peralatan sederhana, dan modal yang berputar pun cukup kecil. Pendeknya, sebagian besar industri rumah tangga adalah untuk menjaga kelangsungan aset yang dimilikinya tanpa berpikir untuk membuat usaha menjadi besar. Menurut Kompas dan Badan Pusat Statistik Agustus 2000, industri rumah dan industri kecil hanya memutarkan 10% dari total uang yang berputar, tetapi menghidupi sebagian besar rakyat kecil dan rumah tangga di Indonesia. Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga akan menjadi kunci bagi kelangsungan hidup sebagian besar rakyat Indonesia, apalagi dibantu oleh perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI dalam meningkatkan produksi melalui penerapan teknologi, manajemen, dan permodalan program IPTEKDA LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melaksanakan program IPTEKDA untuk industri kecil LEBRE bersama dengan Pusat Penelitian Perempuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. LEBRE hanya mengandalkan cara-cara yang pernah dipelajarinya secara turun-temurun, yaitu menggunakan tungku biasa dengan bahan bakar kayu, wajan atau ketel untuk memasak LEBRE, makanan khas daerah itu yang berasal dari pisang dalam kapasitas produksi terbatas. Meskipun belum semua aspek teknologi yang diperkenalkan kepada para pembuat LEBRE dapat diterima dan diintroduksikan dalam kegiatan usaha mereka, tetapi setelah diterapkan menimbulkan dampak yang berarti bagi para pengrajin, khususnya peningkatan pendapatan. Melalui teknologi atau peralatan yang diperkenalkan dan diintroduksikan seperti alat graphite raw tray, alat ini bertujuan meningkatkan produktivitas para pengrajin. Cara-cara konvensional yang rata-rata menghasilkan 200 biji LEBRE per hari, tetapi dengan alat graphite raw tray,
produknya meningkat 5 kali lipat menjadi 1.000 biji. Sulit untuk diterima karena kebiasaan dengan cara lama yang sulit untuk dirubah. Alat baru dianggap terlalu berat dan sulit dalam pengendaliannya. Padahal alat grafik draw tray ini dapat dimodifikasi sesuai keinginan dan kemampuan pengrajin. Memang tak mudah untuk melakukan perubahan dalam memproduksi ledri bagi para pengrajin di Desa Bepet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka lebih senang menggunakan peralatan sederhana. Stik penggulung atau blender biasanya tidak dipergunakan. Mereka mengerjakan dengan tangan. Kalau produksinya sedikit, memang bisa dengan cara seperti itu. Tetapi suatu saat akan kewalahan juga bila permintaan pasar meningkat. Sebagian ada yang menggunakan batuan teknologi lipi termasuk dalam pengemasan, cita rasa dan alat pengepres plastik, sedangkan di antara mereka ada juga yang masih mengepres dengan nyala lilit atau lampu minyak. Dalam hal kemasan, dinilai banyak kemajuan sehingga upaya menarik konsumen itu tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Sebelumnya, para pembuat ledri hanya menggunakan kemasan plastik PE atau polietilen dan langsung diserahkan kepada pengepul. Sekarang sebagian di antara mereka menggunakan kemasan kardus yang dibuat dalam 2 ukuran, yaitu ukuran besar cukup memuat 45 biji ledri dengan produk standar, dan ukuran kecil hanya memuat 20 biji ledri dengan produk yang lebih pendek dari ukuran standar. Kemasan dus tersebut lengkap dengan nama produk, merek produk, alamat pengrajin, nomor sertifikasi penyuluhan dari Dinas Kesehatan setempat, kode produksi, tanggal kadaluarsa, serta keterangan binaan dari LIPI dan Untak Surabaya. Bagaimanakah mereka mengungkapkan perasaannya setelah mendapat bantuan teknologi dan modal dalam program Iptekda LIPI? Mereka mengatakan senang dan bangga. Kami akan memperkenalkan diri. Kami dari Koordinator Pengrajin Ledri Desa Bepet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Ledri di Bepet dikerjakan ya kurang lebih tahun 80-an dengan pengrajin yang tadinya 10, sekarang sudah meningkat menjadi ya kurang lebih 17 orang. Dengan adanya pengrajin ledri ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Desa Bepet, yang tadinya belum mengenal masalah ledri, sekarang dengan adanya ledri kita bisa meningkatkan taraf hidup, taraf belajar anak-anak, sehingga dari Untak kita mendapat binaan, mendapat bantuan ya kurang lebih 3-4 tahun lah. Dengan adanya dari Untak kita ditinjau, kita diberi pembinaan, yang tadinya pengusaha ledri di Medan itu pakai alat tradisi, kita pakai tunggu, pakai wajan. Karena ditinjau dari Untak itu kok kurang kebersihannya, makanya kita diberi pembinaan, makanya kita selalu mengikuti apa yang disarankan dengan harapan bisa
lebih meningkatkan taraf hidup, taraf belajar, taraf bekerja untuk ibu-ibu yang tadinya cuma ngebani anak-anak di rumah, ngebani suami, sekarang kita bisa membantu penghasilan suami, bisa membantu meningkatkan taraf hidup pendidikan anak di jenjang yang katanya dari LIPI. Ini dari LIPI lebih ditingkatkan lagi, diharapkan bisa higienis katanya. Kalau orang desa ya bersih gitu. Ini saya atas nama Ketua Koordinator Pengrajin Pembeli Desa Bawang. Kegembiraan terlukis dari wajah ceria para pengrajin ledre di daerah ini. Karena selain sentuhan-sentuhan pembinaan dan bimbingan teknis, mereka juga dapat meningkatkan produksinya. Cita rasa yang dahulunya hanya rasa pisang, kini memiliki banyak pilihan. Ada rasa durian, stroberi, rasa jahe, rasa kunir, dan rasa coklat. Penambahan cita rasa berasal dari sari ekstrak dari produk ledre maupun berupa esens. Cukup bijaksana dalam pemberian cita rasa ini karena membutuhkan biaya yang lebih besar serta ada kecenderungan produk menjadi cepat rusak karena kadar air produk lebih tinggi dari produk standar ledre pisang raja. Kemajuan para pengrajin adalah tujuan untuk turut bersama-sama mensejahterakan mereka dengan meningkatkan pendapatan. Bagaimana pola pendampingan ini bisa memacu usaha lebih baik lagi? Sri Andayani dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya sebagai ketua tim IPTEKDA LIPI Pengembangan Manajemen dan Industri Kecil Makanan Ledre di Desa Bedet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Semula pada waktu kita melihat sebenarnya usaha ledre di Desa Bedet, Kecamatan Kasiman ini sudah berlangsung lama sekali, mulai tahun 80-an. Tetapi para pengrajin ledre di sini itu masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tungku. Pengerjaannya sangat tradisional sekali, yaitu dari bahan baku tepung dan tepung beras dan tapioka dicampur dengan gula dan santan, kemudian dimasak di atas wajan biasa, kemudian dikasih pisang, dan tempatnya sangat tidak higienis, apalagi karena ini kebanyakan adalah ibu-ibu yang melakukan kegiatan ini. Pada waktu mengerjakan tuh sambil jongkok, jadi otomatis apabila ibu-ibu ini hamil dan misalnya kondisi menyusui atau hamil itu tidak bisa melakukan karena kondisinya jongkok. Nah, oleh karena itu kita dari tim Tekda LIPI Untak Surabaya itu kemudian mengajukan atau membuat pengembangan dengan menggunakan teknologi, yaitu berupa alat pengepres yang ibu-ibu itu tidak lagi duduk jongkok tetapi duduk di atas kursi dan menggunakan alat yang lebih higienis dan juga lebih bersih, kemudian juga lebih efisien dilihat dari waktu dan pengerjaannya lebih mudah karena di situ menggunakan alat pengepres pakai stick, pakai blender. Kemudian di samping itu biasanya mereka kalau waktu tradisional itu menjualnya langsung ke pengepul. Tetapi di sini dengan adanya IPTEKDA LIPI,
para pengrajin ini sudah diberikan pembungkusan, maksudnya packaging, kemudian mereka sudah punya merek sendiri. Proses dari pembuatan sampai proses pengemasan dan siap ke pasar mereka sudah bisa lakukan sendiri, tidak lagi tergantung pada pengepul. Kalau tadinya masih tergantung kepada pengepul, tetapi di sini proses untuk pemasaran kita tetap menggunakan dua, yang pengepul tetap tanpa kemasan, tetapi yang dijual langsung kepada pengecer-pengecer. Ya, kebanyakan supermarket di wilayah Malang, Surabaya, Bojonegoro, Cepu itu sudah masuk produk kita. Mereknya adalah Letre Spesial Cap Burung Betet. Bantuan permodalan, bantuan introduksi teknologi telah diberikan melalui program IPTEKDA LIPI, sehingga secara bergiliran para pengrajin lainnya ikut menikmati guliran modal untuk menjaga kelangsungan usahanya. Inilah perputaran uang dalam upaya memenuhi kebutuhan para pembuat ledre. Memelihara kejujuran adalah modal utama, sehingga dana yang bergulir itu pun dapat membantu para calon pengrajin ledre lainnya. Bahan baku yang tersedia seperti buah pisang memang dioptimalkan untuk dikelola dalam berbagai diversifikasi. Bantuan modal memang telah diberikan oleh IPTEKDA LIPI, lalu bagaimana dengan pemasaran? Para pengrajin mulai mencoba melakukan proses pemasaran secara efektif dengan cara memasarkan ledre kepada setiap konsumen di sentra lokasi ledre. Kemudian meluas ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan Cepu, Jawa Tengah. Hasilnya cukup baik, bahkan meluas hingga ke Jakarta, Bandung, dan Kudus. Meskipun yang diikutsertakan dalam program IPTEKDA LIPI baru 12 pengrajin ledre, tetapi tidak mengesampingkan para pengrajin lainnya di wilayah itu untuk mendapat giliran berupa pinjaman modal usaha untuk kemasan, alat, dan pemasaran. Masa mendatang diharapkan akan memperoleh tenaga kerja khusus untuk mengerjakan alat gapit rotre. Jika telah terbukti alat ini lebih produktif, akan ditiru oleh para pengrajin yang ada di desa Betet. Begitu pula pembuatan tungku agar mereka tidak harus jongkok, melainkan dapat dimodifikasi antara lain sambil duduk di kursi. Kondisi yang nyata dan dirasakan oleh para pengrajin ledre sesudah pendampingan, rata-rata produksi meningkat karena adanya perluasan pasar, walaupun masih ada kendala dalam penggunaan alat. Tetapi mereka sudah membuat tungku yang lebih tinggi, serta produknya sudah dijual dalam bentuk kemasan. Dengan pinjaman modal dan pengadaan kemasan, memotivasi para pengrajin ledre untuk meningkatkan produksinya. Keberhasilan program IPTEKDA LIPI telah memberikan dampak sosial, yaitu bertambahnya pengetahuan bisnis, semakin meningkatnya keterampilan, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, dan menambah jaringan usaha.